bertemu kembali dengan Joko Baju Channel. Malam hari ini saya meliput aktivitas kegiatan latihan para pemain anggota Teater Gidak-Gidik Solo di bawah pimpinan Bapak Anindawan. Dari produksi Studio Wong Sorot Solo, yaitu drama miniseri Dalem Ageng, dan sudah diproduksi kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu di bawah arahan sutradara dan penulis skenario Bapak Hanindawan. Ini adalah bagian depan dari rumah atau Dalem Ageng Banjarsari. Dilihat dari depan suasana malam hari ini dan para pengunjung, khususnya para seniman di Solo, dan saat ini sudah banyak yang hadir para pemain film atau drama miniseri produksi Wong Sorot. Ini bagian depan dari rumah Banjarsari. Ini papan namanya rumah Banjarsari. Dan rumah Banjarsari adalah sebuah lokasi peninggalan rumah kuno dan diserahkan kepada para seniman untuk berekspresi. Sesuai dengan informasi bahwa rumah Banjarsari ini dipakai untuk semua aktivitas kegiatan seluruh cabang seni di kota Solo. Ini adalah rumah Banjarsari. Di dalamnya ini pintu gerbang masuk. Malam hari ini cukup banyak yang hadir, para seniman kebanyakan ini. Ini bagian depan rumah Banjarsari. Dan saya akan mencoba masuk untuk meliput gambar suasana rumah Banjarsari pada malam hari ini. Ini para seniman duduk nongkrong-nongkrong minum kopi sambil latihan, khususnya untuk para pemain produksi drama miniseri produksi Wong Sorot di bawah arahan dari Bapak Hanindawan, pembina pendiri Teater Gidak-Gidik Solo. Nuwun sewu, Pak. Ini suasana luar bagian rumah Banjarsari, cukup besar, luas. Suasana malam hari ini, sekitaran rumah Banjarsari. Ini yang rumah tua ya, peninggalan zaman Belanda dulu. Dan oleh pemiliknya diserahkan kepada para seniman di kota Solo untuk menjadi fasilitas publik, khususnya para seniman semua cabang seni. Ini teras bagian depan rumah Banjarsari. Nampak masih bangunannya masih peninggalan arsitektur Belanda. Suasana teras bagian depan. Nampak sangat artistik bangunan, sebuah bangunan kuno. Ini bagian depan teras. Biasa dipakai untuk duduk-duduk dan nongkrong para seniman di sini. Seniman kota Solo khususnya. Ini suasana malam hari di rumah Banjarsari, kota Solo, yang sudah lama diserahkan kepada dari pemiliknya kepada
para seniman untuk berekspresi, menghasilkan karya-karya seni, baik itu teater, film, tari, dan juga lukis, dan lain-lain. Sebentar saya akan wawancara dengan Bapak Anin, sementara masih mengadakan proses latihan untuk produksi Wong Sorot drama miniseri. Di situasi dalam sangat artistik. Para pengunjung bisa memesan makanan minuman langsung bayar. Dikelola oleh para seniman di Kota Solo. Ini warung makan kafe-kafe kecil di samping rumah Banjarsari, di mana semua pengunjung, para seniman biasanya memesan makanan minuman langsung bayar dan dinikmati di kursi-kursi ini. Di tempat duduk ini. Anggota teater Gida Gidik sementara mengadakan diskusi bersama Bapak Nindawan Kaos Merah, mengadakan latihan membacaan skenario produksi Wong Sorot drama miniseri yang sudah diproduksi kurang lebih sekitar 1 tahun yang lalu. Pesawat. Ini para pengunjung, khususnya para seniman, bisa memesan makanan dan minuman di sini. Ini juga dikelola oleh anggota keluarga seniman di Solo. Pesan makanan minuman cukup lengkap. Ini daftar menu makanan di rumah Banjarsari Solo. Jika pemirsa sekalian mau datang, biasanya ramai pada malam hari. Para seniman berkumpul di sini. Ini makanan dan minuman yang telah tersaji, dan kalau beli itu langsung bayar, kemudian dibawa ke tempat duduk, kemudian dinikmati dan sambil ngobrol-ngobrol bersama para seniman di Solo yang datang ke rumah Banjarsari. Ini makanan yang tersaji, kita tinggal pesan atau ambil sendiri dan langsung bayar di sini. Langsung bayar kemudian bisa dinikmati sambil duduk di tenda-tenda yang artistik ini. Ada kursi-kursi di halaman rumah Banjarsari ini. Ini suasana malam hari pada di rumah Banjarsari. Para pemain Sodi Wong Sorot sementara mengadakan latihan di bawah pengawasan dari penulis skenario dan sutradara Bapak Anindawan. Kurang lebih sekitar 15 orang, masih ada
sementara mengadakan proses latihan untuk syuting besok. Demikian laporan liputan Joko Bagus Channel pada malam hari ini. Sebentar saya akan wawancara dengan Bapak Anindawan sebagai seniman teater dan film di Solo, sebagai pendiri dan pembina Teater Gidak-Gidik Solo. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih. Salam budaya. Dia butuh mangan soto dan belum komen ya kan. Pohor. Den.